Oke, geng-geng, jadi salah satu pinjaman online yang legal dan juga dilindungi oleh OJK itu ada salah satu produk namanya itu Genius ya. Ini Bank Genius. Nah, ini Genius, aplikasinya itu bisa lo download dari Play Store dan ini merupakan aplikasi dari Bank BTPN. Oke, sekarang gua mau coba simulasikan ke lo semua. Gimana cara gua untuk mencairkan dana dari Genius ya? Oke, kita login dulu ya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Genius dan limit gua cukup gede ya, ada sekitar 13 jutaan gitu. Ini hanya simulasi aja ya, jadi uangnya nanti akan gua balikin lagi ke saldo top up-nya karena memang gua nggak terlalu butuh ya. Oke. Jadi pertama di sini ada beberapa menu, kalau lo mau tarik tunainya itu langsung ke menu wallet. Nah, di sini ada kredit. Kemudian lu langsung aja buat penarikan baru. Gua akan simulasikan, gua akan tarik 6 juta ya. Jadi kita ketik aja 6 juta. Oke, 6 juta. Nah, klik lanjut. Nah, di sini ada estimasi cicilan per bulan dan juga lo bisa atur berapa bulan lo mau bayar. Semakin lama lo nyicil, itu bunganya akan semakin besar. Ya, jadi ini contoh aja nih ya, 30 bulan itu bunga yang lo bayarkan itu hampir 3,6 juta ya. Dari 6 juta itu. Jadi jangan lama-lama ya. Kalau gue biasanya gue simulasi hanya 1 bulan aja. Nah, lo pinjam 6 juta, itu lo kena bunga 140.000. Untuk 1 bulan lo klik lanjut. Nah, sampai di sini langsung lo klik tarik. Lo klik tarik. Langsung masukin password. Habis itu dananya akan cair. Oke, ini udah ditarik ya. Udah gua tarik dan dia masuknya itu ke home. Lo lihat di refresh aja. Tuh, dananya udah masuk saldo aktif. Dan dana ini bisa ditransfer ke rekening lo yang lain ya, jadi sesimpel itu aja. Kalau misalnya lo mau atau butuh ya untuk pinjaman online yang legal dari Bank BTPN namanya Genius, langsung aja lo klik di link deskripsi untuk link udah gua siapin link downloadnya dan lo nanti akan dapat bonus dari affiliate gua. Oke, sekian dulu tutorialnya bagaimana cara lo bisa memanfaatkan pinjaman online dari aplikasi Genius Bank BTPN. Tetap semangat dan kita berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. See you next time.